Oke, selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI. Ini ada mobil AMS nih. Namanya ekstrim gila nih. Ini kita sudah berada di Dermaga 5 nih. Dermaga 5 Pelabuhan Merak ya. Kita akan lihat proses naik truk-truk berat ini ke dalam kapal Salvino. Dermaga 4 nya mungkin karena ada perbaikan jadi dipindahin ke 5 ya untuk proses ini pemuatan. Kapalnya udah siap muat-muat ya. Kirim kemana bang? Palembang, Tanjung Enim. Oke, Sari Mustika ya masuk ya? Di edit nantilah. Wow, muatannya serem ya, waduh. Menggilakan nih muatannya ekstrim. Ya teman, kita lihat proses muatnya ya. AMS punya nih. Ada hampir 10 unit ya caranya ya. Wow, menyeramkan ya. Lagi ditunggu perintah nih. Yang udah maju udah 3 unit nih. Wow, menyeramkan sekali nih. Hah? Naik di sud. Oh iyalah ini. Jangan lupa, Bang. Hei. Channelnya. Wow. Wah, pecah ya. Pecah coy, ditabrak coy. Dan pintu kapal sampai pecah ya. Ini bannya doang segede gini ya, dan ya. Ini gardannya nih. Ini Salvino ini yang bawa kapalnya ini perempuan nih, namanya Devi. Devi sama perwiranya itu Maulina. Duo perempuan. Saya pernah liput soalnya. Nih ya. Ini yang ketiga nih AMS ini. Scania. Wow, goyang. Wow, pecah guys. Oh, udah aman. Itu mah yang copot rantai itunya, rantai trailernya yang copot tadi. Wah, hancur pintunya ya. Hancur. Itu apa? Eh, yang kalah bang ya. Matanya gila ya, pintu kapalnya sampai hancur ya. Tuh, pintu kapalnya sampai hancur tuh. Kalah bang ya, besi.
Orang kerasa udah tua. Aduh. Emang muatannya berat bang? Muatan berat. Iya. Sudah tua alasannya. Wah ini Pama punya nih. Jadi belah-belah gini baknya biar bisa ini ya, biar bisa masuk kapal. Kalau terlalu lebar soalnya nggak muat pintunya nih. Jadi ntar sampai lokasi dilas lagi, sambung lagi. Komatsu. Ada 3 unit lagi nih. Tiga lagi trailer. Tinggal yang bawa baknya doang. Tadi kan rodanya sama mesinnya ya. Rangkanya. Dok, berapa mobil dok? 6. 6 ya? Berarti baru masuk 3 ya? Baru masuk 3. Tiga lagi. Tiga lagi ya? Trailer. Oh kalau ini mah enteng ini mah. Baknya doang mah enteng. Tadi doang yang berat tuh. Tadi kan mesin tadi. Oke nih, udah kita lihat proses naiknya lagi nih. Ini penapung-penapungnya ini. Ah, baknya ini. Sampai pecah tuh, dok. Pintu kapal, dok. Kalah, dok. Mengerikan ya. Dua lagi yang belum naik nih. Dua lagi. Gak masuk. Kita ke dalam kapal coba ya. Ke dalam kapal Salvino. Bang. Iya nih, alat berat. Muatannya itu ya. Satu lagi. Coba lagi satu lagi unit. Berarti nggak bisa masuk semua ya. Sisa satu lagi ya. Selat Sunda. Selat Sunda. Rantainya udah lepas. Oke nih, ditarik lagi satu nih. Mau ditarik lagi satu unit lagi nih. Taruh di kanan sini. Lebar ya, lebar. Lebar ya, dan dikit lagi dok. Satu lagi yang belum naik teman-teman. Satu lagi yang belum naik. Oh lagi dimundurin. Oh, di sana udah tarik-tarik ya.
Satu lagi nih teman-teman yang belum naik nih. Tahu nih bisa naik apa enggak nih, lagi diusahakan ya, kita cobain aja nih. Dramatis ya. Naik dong. Naik gak? Oh, dimundurin dulu. Lagi dicoba ya, Do ya. Oh, dia. Iya, kurang naik deh, kurang kanan. Ini masih ada jarak ke kanan ya, jadi teman. Jadi biar ini naik, yang ini dikekanin dulu ya. Ini lagi mau dimundurin ini. Miring laut ini ya, kok dibatin kleler semua. Jadi agar kapal aman ya, jadi nggak dimuatin trailer lagi, dimuatin kendaraan yang kecil. Kalau dimuat trailer lagi berbahaya, kapalnya miring, jadi bisa berbahaya pada saat di tengah laut ya. Jadi pihak kapalnya menyuruh untuk menyisakan satu trailer ini nih. Jadi nggak dinaikin lagi, yang ini disisain karena agar aman ya. Kapalnya miring soalnya tuh, bisa lihat. Kapalnya miring berat ke kanan. Kalau dibuat trailer lagi, tambah ke kanan lagi, miring. Jadi nggak boleh ya. Agar aman, demi keselamatan semua ya. Oke, teman. Saya rasa cukup ya untuk informasi hari ini. Kendaraan beratnya tersisa satu. Sebenarnya sengaja disisain satu soalnya kapalnya udah miring. Agar terjadi hal yang tidak diinginkan ya, itu udah miring ke kanan laut ya. Oke teman, saya akhiri aja video ini. Selamat Sunda 76 Mai. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Salam saya Selat Sunda 76 Mai, salam sukses, salam sejahtera. Mundur ya.